Awalnya kuar-kuar, kini Nikita Mirzani hancur terancam 12 tahun penjara. Kondisinya memprihatinkan. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Nikita Mirzani sedih diperlakukan bak penjahat. Kabar kurang mengenakan datang dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani, kekasih John Hopkins, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani, kekasih dari John Hopkins, ini berasal dari unggahannya di media sosial. Gara-gara unggahannya itu, Nikita Mirzani, kekasih John Hopkins, dijerat pasal berlapis dan terancam 12 tahun penjara. Nikita Mirzani sebelumnya menuding kalau Dito adalah penipu. Bahkan ia menuduh penipuan yang dilakukan Dito itu untuk Nindi Ayunda. Melansir dari tayangan YouTube Intip Seleb, pengacara Dito, Yafet Risi pun membenarkan jika Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia membeberkan kalau kliennya justru merasa prihatin pasca Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita sangat prihatin dengan situasi ini, tidak ada seorang pun yang happy atau senang atas penetapan sebagai tersangka. Kita sangat prihatin, paparnya. Yafet Risi menilai keputusan pihak kepolisian sudah tepat, apalagi tindakan Nikita Mirzani sudah kelewatan dan bakal memberikan pelajaran agar tak semena-mena. Pengacara Dito Mahendra lainnya, Luviano Siji Samura, diketahui telah menutup pintu damai dengan Nikita Mirzani. Saya harapkan di sini sebagai penasihat hukum pelapor, penegakan hukum terhadap terlapor benar-benar dilakukan, ujarnya. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menuturkan awal mula kasus yang menjerat kliennya berawal dari unggahan Nikita Mirzani di Instagramnya. Ada postingan Niki di salah satu Instagramnya, ada kalimat, "Kita tidak akan buka semua supaya tidak menimbulkan masalah baru." Yang jelas ada kalimat ini terhadap foto seseorang, ungkapnya di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Abang Propam, jangan mau percaya omongan yang ngomongnya banyak juga menipu atau PHP kepada senior. Ini adalah imbauan Nikita Mirzani kepada Propam, imbuhnya. Fahmi menerangkan unggahan itu kemudian dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota. Tapi justru yang melaporkan dan tersinggung merasa itu fitnah dan mencemarkan nama baik adalah bukan anggota Propam yang lapor. Ada seseorang yang berinisial MD yang melaporkan di Polres Serang Kota, tuturnya. Jadi ada foto, memang ada foto seseorang, tapi kita nggak akan buka foto. Yang jelas ini menjadi salah satu permasalahan. Yang jelas ini adalah himbauan Niki yang diposting di Instagram Story, lanjut Fahmi. Selain itu, terang Fahmi, Dito juga mempermasalahkan unggahan Nikita Mirzani lainnya yang kala itu mengunggah berita-berita mengenai penyekapan satpam rumah artis Nindi Ayunda. Dan seperti itulah sehingga timbul permasalahan pada tanggal 15 Juni, tiba-tiba datang di rumahnya Niki jam 3.00 WIB, dan itulah kita laporkan semua permasalahannya dan Niki minta keadilan, jelasnya. Nikita Mirzani bantah mangkir mediasi dengan Dito Mahendra. Nikita Mirzani membantah terkait kabar mangkir saat diajak mediasi dengan Dito Mahendra. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum sang artis, Fahmi Bahmid. Nah, tentang yang lain-lain terkait ada informasi seolah-olah Niki itu tidak mau datang mediasi, ujar Fahmi di Mabes Polri, Jakarta.
Fahmi tak terima kliennya disebut mangkir panggilan mediasi. Ia kemudian menantang pihak seteru untuk menunjukkan bukti adanya pemanggilan kepada Nikita untuk melakukan mediasi. Tolong tunjukkan suratnya kalau memang Niki itu pergi dipanggil. Diundang datang jam 9 malam. Ada seseorang datang ke Polres bahwa dia menunggu Nikita Mirzani untuk datang mediasi, tuturnya. Apa yang mau dimediasikan? Kalau yang datang satu orang, kalau memang betul ada, tunjukkan undangannya. Minimal teleponnya, siapa yang telepon atau WA-nya, sambung Fahmi. Fahmi menyangsingkan kabar soal mediasi tersebut, apalagi kala itu memang kliennya sedang berada di Bali. Jadi mediasi itu biasanya ada undangan atau telepon. Jadi penyidik memberikan tempat kepada para pihak untuk bertemu. Ini bagaimana bisa bertemu? Yang datang hanya orang yang jam 9 malam. Nungguin, ngapain nunggu? Niki ada di Bali, imbuhnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyebut bahwa surat yang diterimanya hanyalah memintanya untuk memberikan keterangan, bukan surat undangan untuk bermediasi. Tapi suratnya itu adalah BAP, diminta keterangannya sebagai saksi. Tambahan sebagai saksi, bukan undangan perdamaian, kata Nikita. Sebelumnya, Nikita Mirzani dikabarkan mangkir dari panggilan mediasi yang dijadwalkan Polresta Serang Kota. Hal ini diungkapkan oleh Yafet Resi, kuasa hukum pria yang dikabarkan kekasih Nindi Ayunda itu. Sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini tak menghadiri undangan tersebut, ujar Yafet di kawasan Senopati, Jakarta. Diketahui Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022. Laporan tersebut berkaitan dengan unggahan sang artis di Instastory. Laporan Dito Mahendra terregistrasi dengan nomor LPB2635/2022 SPKT C Polresta Serang Kota Polda Banten. Itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 27 ayat 3 Jo, pasal 45 ayat 3, atau pasal 36 Jo, pasal 51 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, tentang ITE, dan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP.